Hai, halo, gue Rujep, gue Skin Notification. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini, gue bakal mereview sebuah produk serum yang memiliki klaim dapat membantu mencerahkan masa depan hubungan percintaan kalian. Maksudnya dapat membantu mencerahkan warna kulit wajah dalam waktu 28 hari. Produk apa? Ayo kita review. Dan tentu saja apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal. Dan untuk menunjang itu, gue belajar mengenai skincare, entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah labmapin.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's always about my perception. So yes, ini dia produknya. Ini dari brandnya YOU yang variannya The Radiance White No Racing Plus Serum. Lo bisa lihat di sini ya packagingnya, dia botol kaca dengan pipet, kemasan 20ml dengan harga kisaran Rp120.000. Anyway, the packaging so classy, so elegant, kelihatan mahal. Mengenai pengalaman gue sendiri menggunakan produk ini merupakan produk serum bertekstur gel berwarna bening dengan bau floral yang lembut. Untuk konsistensi teksturnya, dia seperti kebanyakan produk serum pada umumnya, dia agak kental, tapi ketika diaplikasikan menjadi lebih watery, yang artinya juga akan sangat mudah diaplikasikan diratakan ke seluruh permukaan kulit. Dan bagaimana dia meresap di kulit wajah gue yang cenderung kering ini termasuk baik. Dia memberikan efek soothing di kulit wajah, jadi ketika dipakai itu kita nyaman, gak ada rasa lengket sama sekali. Dan untuk efek hidrasi yang diberikan ini cukup terasa, begitupun dengan efek melembabkannya. Ya walaupun sebenarnya nggak beneran kerasa di kulit wajah gue yang cenderung kering ini ya. But anyway, ini setahu gue adalah versi baru dari variannya The Radiance White. Jadi dia lebih upgrade baik dari segi packaging maupun formulasi. Karena untuk versi ini dia diperkaya dengan 50 kali vitamin C dibanding dengan versi lama kalau nggak salah. Nah untuk jenis vitamin C-nya sendiri ini adalah jenis turunan, yaitu adalah ethyl ascorbic acid. Dimana jenis ini dianggap lebih stabil. Dan kita tahu juga ya, selain daripada dapat membantu mencerahkan, vitamin C juga bersifat antioksidan, yang artinya dia dapat membantu kulit wajah kita terhindar dari kerusakan atau meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Yang kita tahu juga radikal bebas menjadi salah satu faktor terbesar yang dapat membuat kulit wajah kita rusak. Nah, sayangnya di kulit wajah gue ketika satu minggu pemakaian itu, gue kan pakainya sehari dua kali. Nah, memasuki minggu kedua itu kulit wajah gue menjadi lebih kering dari biasanya. Of course, pertama karena mungkin ya kondisi kulit wajah gue yang memang sudah cenderung kering. Ditambah ini kan memiliki 50 kali vitamin C yang, you know what, sometimes vitamin C is a bit drying. So, ya pada akhirnya gue sangat ngerasa harus switching. Jadi, malamnya gue pakai ini. Paginya baru gue pakai serum dari brand lain untuk meminimalisir kulit wajah gue supaya tidak terlalu kering. Atau juga gue akan menggunakan Vaseline. Biasanya kalau misalkan kulit wajah gue udah yang beneran kering, gue skip dulu pakai produk ini di malam hari. Malamnya gue cuma pakai Vaseline Petrolatum Jelly. Atau ketika gue ngerasa sangat butuh pakai produk ini di malam hari supaya oh paginya gue pengen fresh kelihatannya, gue harus sangat melakukan atau menggunakan produk seperti hydrating toner untuk menghidrasi kulit wajah gue menjadi lebih maksimal, atau menggunakan krim pelembab wajah yang dari segi formulasi rich, jadi supaya kulit wajah gue besoknya nggak cuma cerah tapi juga lembab. Nah, selain vitamin C, dia juga punya probiotik, yang salah satu sifat daripada probiotik ini adalah dia skin barrier cares. Dia juga memiliki snow mushroom extract yang beberapa fungsi diantaranya dia dapat nge-boost hydration yang supaya hidrasi yang diberikannya maksimal, walaupun again cukup sih tapi di kulit wajah gue terasanya tetap aja kurang gitu kan. Selain daripada membantu menghidrasi kulit wajah, si snow mushroom extract juga dia dapat membantu nge-boost kolagen yang gue cukup yakin ini akan disukai oleh orang-orang yang memiliki usia di atas 25 tahun. Karena walau bagaimanapun, hal-hal yang berhubungan nge-boost kolagen itu akan membuat kulit wajah kita terasa lebih kenyal. Of course, untuk orang-orang yang usianya sudah di atas 25 tahun, kan walau bagaimanapun elastisitas kulit wajah kita akan berkurang seiring bertambahnya usia. Selain daripada itu, klaim yang dimilikinya itu dia 28 hari dapat membuat kulit wajah kita menjadi lebih radiance atau menjadi lebih cerah dalam waktu 28 hari. Di gua sih sebenarnya efeknya terlihat walaupun nggak terlalu signifikan. Dan tentu saja gua juga menggunakan produk-produk lainnya yang bersifat brightening. Kalau misalkan lo notice juga di beberapa video gua sebelumnya, gua memiliki beberapa noda hitam yang cukup terlihat, cukup nampak. Nah, seiring berjalannya waktu dengan menggunakan produk ini,
noda-noda hitam gue tadi menjadi lebih tersamarkan. Of course, karena produk ini memiliki 5% niacinamide. Dan kita tahu juga yang namanya niacinamide merupakan komposisi yang paling umum, menjadi salah satu komposisi yang populer juga digunakan di banyak produk, termasuk juga serum, karena kemampuannya yang dapat membantu menyamarkan noda hitam, meratakan warna kulit yang pada akhirnya membuat kulit wajah kita menjadi lebih cerah. Belum lagi kemampuannya yang dapat membuat penampakan pori-pori kita juga menjadi lebih tersamarkan. Nah, klaim terakhir adalah dermatologically tested, yang artinya produk ini telah diuji oleh dermatologis. Kesimpulannya sendiri, menurut gue produk ini produk yang cukup recommended, bahkan karena dia punya harga yang cukup terjangkau, klaimnya pun cukup sesuai, terutama juga untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan kulit kusam dan pori-pori besar, bisa digunakan oleh semua jenis kulit, termasuk especially untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit normal kombinasi berminyak. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika iya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Untuk kalian yang mau sharing lebih personal, bisa di DM Instagram _KangAdul. Dan jangan lupa juga passwordnya. Follow dulu. Bye-bye.